Jadi tuan-tuan, puan-puan semua tengok kenapa saya tak bagi siapa pun ada. Dan selesai basnya diangkit, ada yang angkat dan letak ke atas jalan. Kita kena tentukan bas stable dan kita perhatikan minyak keluar daripada minyak diesel keluar daripada tangki. Lepas tu, sini adalah amat bahaya. Kemungkinan letupan berlaku kebocoran gas daripada tangki diesel yang telah develop berapa lama tu. And then, so langkah-langkah keselamatan kita kena pastikan. Selepas ini, siasatan ada 4 bidang. Dari segi Puspakom, engineering, JPJ, dari segi forensik dan dari segi MIROS. So, untuk menjalankan tu siasatan fizikal di badan bas ni memakan masa yang agak panjang dan tidak boleh ramai orang di peringatan. No, last kali akan bawa bas balik ke IPD Batong. Itu last kali. Dan dia akan buka semua tayar dan sebagainya, rip off the bus untuk dapat betul-betul kena pasti punca-punca sama ada kegagalan bas ataupun kegagalan brek. Daripada situ baru kita dapat ketahui tayar dia, condition dia, roadworthy memang roadworthy lah. Dia setiasa berulang-alik di sini. Jadi setakat itulah saja.